Kali ini saya berada di mana sih nih? Oh, di tempat saya, teman-teman. Di South Horizon, teman-teman. Ini pasar South Horizon, teman-teman. Pasarnya kecil. Kecil tapi komplit, teman-teman. Ini punya produk-produk dari Indonesia, teman-teman. Ada nasi, komplit pokoknya teman-teman. Ini antara Indonesia produk sama Filipina. Allah, tempat penjual buah langganan saya. Ini ubi, teman-teman. Fresh-fresh semua ya. Renovasi ini tempat. Ini kemana ini? Oh, berarti lama aku nggak masuk ke sini ya. Lama nggak apa? Masuk ke pasar ini, padahal deket loh ini. Kalau di tempat buah tadi tuh memang kalau beli buah ya di situ. Untuk saya sendiri ya, teman-teman. Kalau lihat kayak gini, mirip sekali pasar tradisional di tempat saya, Pekalongan ya teman-teman. Ya seperti ini nih di Pekalongan. Kalau di sini itu per piring ya, ini murah banget ini. Udah ditaruhin di piring-piring ini, sangsin fresh maksudnya. Masih urip lah, masih urip, masih hidup. Kan pasar tradisional di Hong Kong itu terus terang saja relatif bersih ya teman-teman. Aku itu ada pengen beli apa ya? Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Seven, seven, seven. You mau seven pin untuk lalap teman-teman. Enggak ya? Okay, thank you. Cup liu. Cup liu. Si Ayi cup liu. Ada urapannya enggak ini? Bukan. Kemarin udah itu. Urap itu enak banget loh, sedep banget tah. Apalagi sama itu, apa? Ada tewelnya. Jangan nanya deh.
Kok nggak ada urap ya hari ini ya? Nggak ada urap. Buncis semua. Tempe cumi. Ini ayam geprek tempe cumi. Kok nggak ada rendang? Jatuh itu bawah. Tak tahan. Ayi. Ini satu. Sorry, it's okay. 25 ya? Oh. Oke. Okay. Iya. Iya. 25 teman-teman. Di sini komplit ya. Kecil tapi komplit teman-teman ini warungnya. Dan harganya relatif murah. 25. Terus kurang berapa? $2. Kurang $2. Mas Ade. Oh, bawa. Lalapannya timun. Kurang $2. Makasih ya. Kurang $3, sorry. Oh, makasih ya. Ini Cik. Ini Cik Taci duitnya 260. Oke, thank you. 1.000 kembalinya. Lebih, Ci. Ya, hampir. Sekarang kos berapa, teman-teman? Oh, krusnya sekarang Masya Allah 1.936 per dolar ya, teman-teman. 1.936 per dolar itu ini komplit dari segala macam bumbu ya, teman-teman. Bumbu. Sandal jepit. Swallow itu sendal apa ya? Sendal zaman lalu tapi masih ada aja hingga sekarang. Bahkan go internasional swallow itu ya, teman-teman. Komplit. Oke, nah. Ayam geprek. Menunya ayam geprek, tempe cumi kering tadi itu ya. Lalapannya mentimun, teman-teman. Masya Allah. Oke, sekian dulu teman-teman vlog saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman semua senantiasa sehat, senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Oke, thank you. See you next video. Bye-bye.